Hey guys, balik lagi sama gue Yuki. Jadi di video kali ini kita ketemu Papi Band YouTube guys. Kalian pasti kenal lah sama Papi Band ya. Tapi di sini dia pakainya main sitar guys, karena situ main sitarnya lepas. Jadi mereka nggak mau lepas, main sitar guys. Oke, jadi kayak seperti biasa ya guys ya. Untuk awalnya tuh aku ngambil merah guys, jungle merah dulu guys, dan menggunakan retri warna merah ya. Nah, situ Papi Ben yang udah mulai ngerusu guys sama si Prangko. Nah, kita dapat kill di situ ya guys, lumayan ya dari ngomongnya Papi Ben situ ya. Tapi di sini hypernya tuh Fredrin guys. Sumpah nih kalau lawan Fredrin nih aku tuh paling males coy. Kita kenapa halu tuh paling males coy kalau ketemunya Fredrin coy. Udah keras. Terus dia ulti darah kita sakit banget lagi. Jadi kayak seperti biasa guys, aku tuh kalau awalnya ambil merah terus ke biru dulu ya. Tapi situ karena kondisinya si kondisinya tidak memungkinkan, jadi aku ngambilnya kill dulu gitu guys. Tapi di sini kitanya kalah darah ya. Itu kayaknya guys, aku nggak paksain war ya. Karena kalau kita paksain war kita pasti mati coy, walaupun ya kita punya lifesteal di awal-awal, tapi jangan terlalu maksa ya. Buat kalian guys yang ingin joki rank guys atau joki MR, joki poin kalian guys, kalian bisa DM di IG ku ya guys ya. IG nya UK at uk.tz uk.tz nah itu guys. Nah, disitu aku coba kill Mia guys, kalian bisa lihat guys aku di situ kenapa aku nya nggak pakai ultinya pas langsung lompat itu, karena ya kitanya mau simple aja ya, simple supaya karena itu Mia guys pas dia ngilang, nah terus kita bisa langsung tebas aja guys gitu guys. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu apa ya, nggak perlu nunggu-nunggu delay 2 detik gitu guys, kita mau narik ulti ya, jadi langsung aja tebas guys gitu. Tapi di situ kita tadi kecolong turtle ya, tapi nggak apa-apa itu, kita nggak dapat turtle di early. Di sini buffku mulai dirusuh-rusuh coy. Guys, sesi-sesi semua coy. Tapi dapet Fredrin lagi. Mas banget coy kalau musuh nih hero-nya rusuh-rusuh gini coy. Kalau aku tuh paling nggak bisa dirusuh kalau di early ya. Oke sih, nah kita dapat coy si Fredrinnya. Lumayan ya, KS kena retri itu ya. Yang penting sabar aja coy, tunggu momen aja coy. Setiap perakunya aku incer coy, nice. Double kill, hadir KS gak apa-apa guys. Disitu kita udah mega kill di early ya. Lumayan sih, lumayan worth it. Tapi ya disini kita nih, si Papi Bennya juga menjadi PR guys. Karena kalian tahu sendiri ya, ultinya main sitar tuh kita tuh nggak bisa ngeblink-ngeblink coy, nggak bisa ngedes gitu coy. Tapi kita mati situ deh. Ini berarti juga mati ya, lumayan. Makanya di sini untuk Fredrin sendiri, untuk main sitar sendiri, Bang Papi Ben itu PR banget coy. Kitanya harus bisa masuk war pas dia udah ulti gitu. Kalau dia ulti terus kita ketarik kayak sekil satu perangku, bahaya coy, nggak bisa keluar lagi kita coy dari kandang kematian gitu ya.
Oke, kita coba mau ambil turtle juga cuy, karena sini musuhnya udah 2 kali dapet turtle. Apakah bisa cuy? Hei, dapet depan kita cuy, tapi gak apa-apa ya. Situ Fredrin juga mati ya, Fredrin Sambu. Apa kalian guys yang belum nonton video gue yang lawan satu top global Fredrin ya, si Sorman ya, YouTube Sorman, kalian bisa tonton di sebelumnya guys videonya guys. Itu gak sih, sumpah keren banget cuy gameplaynya cuy, karena Fred ini emang ngeselin banget cuy hero-nya cuy. Tuh. Nah, kita dapat skill lagi cuy. Oke, nice. Gak dapat tarikan perangku guys. Ya, kita masih farming aja dulu cuy. Farm itu jangan ditinggalkan cuy. Kalau ditinggalkan farming, wah bahaya banget tuh. Nah, disini aku sengaja nungguin si magenya atau M dateng. Nah, ini M-nya dateng guys. Tapi kita udah kalah, kedapet. Wih, nice banget, pasti bisa dapat ngekill seorang ini ya cuy. Walaupun kita ketarik-tarik oleh Bang Papi Ben ya. Oke, lanjut aja warna biru guys, udah purple dulu ya, yang mana deket ya. Kenapa guys kayak kalau konten replay-replay kayak ini akunya ngeluarin suara guys, karena di sini kitanya itu untuk game-gameplay replay ini ya, itu sangat perlu kan coy, sambil kita belajar, sambil kita sambil ya belajar-belajar gameplay gitu guys, jadi enak ngomongnya guys kalau gameplay-gameplay langsung kayak gini ya, kalau di replay-replay ya, kecuali guys kalau gameplay langsung biasanya aku nggak ngomong sih guys, nggak ngejelasin jelas ini gitu ya. Jadi kita dapat turtle tuh lumayan ya, karena tadi udah 2 kali musuh dapat turtle mulu. Oke, disitu Mianya di atas kalian lihat cuy. Sumpah cuy, ini Mianya juga bahaya cuy kalau dilihat game cuy. Mereka ini hero-heronya hero bahaya semua cuy. Kalau dilihat game ya. Ada Mia. Ada Sapir. Sapir tuh wah, sumpah cuy kalian sakit banget cuy kalau kalian nggak bikin magic defense ya. Oke, Athena, Radiant. Kalian bisa mati cuy sekali combo sama si Sapir cuy. Oke, kita lanjut dulu aja cuy, ambil buff dulu. Belum lagi kita mau masuk war, kita ada di ulti perangku, terus di ulti min sitar. Wah, sumpah. Belum lagi ketarik-tarik sama skillnya Fredrin Sambo cuy. Ah, sumpah cuy cuy, ini musuhnya. Stage musuh ini ada 4 cuy. Kalau sebarang war kita betul bisa bahaya banget cuy. Oke, situ betiknya mati cuy. Ya, kita masuk war pelan-pelan cuy, di situ banen yang papi ben yang ulti mati kita ya, ya. Mati cuy, kalau masuk di kandang setan tuh mati cuy, kandang kematian itu cuy, mas banget cuy, sesi-sesi kayak gitu cuy kita ngedes nggak bisa. Belum lagi kalian belum ya ketemu Mister sama Kupra tuh, wah tuh sumpah cuy. Makin males cuy main cuy. Karena ya, counter satu-satunya Min Sitar itu guys, kalau kayak gini ya, musuhnya kayak gini ya, itu harusnya guys kita tuh ngambilnya di gigi guys, karena publiknya mau Selena ya, mau gimana lagi cuy. Jadi ya Selena sih roamnya, tapi ini harusnya di gigi. Kalian ingat guys, kalau lawan kalian itu Min Sitar, Kupra atau Atlas yang CC-nya tuh nyebelin banget guys, kalian tuh pakainya pakai gigi guys, buat PR ya buat kalian ya, kalau kalian mabar sama teman kalian atau
mau bersama publik pun, kalau ini ya publiknya mau gimana guys, nggak mau nurut ya, jadi ya kayak inilah kita yang susah tuh. Dari situ kita hajar aja si tanki, si Franco Boy cuy. Nah, disitu guys kalian bisa lihat ya, sekarang Fredrinya mati guys, terus dia belum hidup. Nah disitu akunya ngabisin semua jungle-jungle musuhnya ya, dimana ada jungle kita habisin semua cuy, biar level kita sedikit lebih unggul gitu daripada si core-nya musuh ya, gitu ya. Di sini akunya nggak ngambil biru ya, kita kasih aja ke Elis cuy, karena dia lebih membutuhkan dibanding Alucard. Alucard tuh nggak perlu berpihir sih kalau di late game gini ya. Nah, kitanya nggak punya mana cuy, paling ya kitanya cuma ngambil buat cooldown aja cuy, cooldown putih, cooldown lompat gitu sekuntias. Oke, di sini kita coba push aja mid dulu ya, karena di situ teman kita 4-4 ada di bawah, jadi kita naikin mid aja cuy. Game-nya udah mulai kebalik ya, udah mulai kerasa kebalik gitu ya. Enggak tertekan gitu lagi guys di early guys. Tadi kita tertekan banget deh. Tapi ini belum bisa end, sabar ya. Kita tunggu Lord lagi aja coy. Jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu memaksakan diri guys. Karena sangat memaksakan diri itu sangat merugikan sekali guys ya. Karena di sendiri tuh jadi kemajuin situ cuy itu. Karena bisa lihat ya, tadi ya di belakangnya itu ya ada minion di malam mati kita cuy. Ah. Kita coba pakai turtle cuy di situ, panas banget tapi biarnya meninggoy cuy. Gak dapet selainnya, aduh ini upset nih, hajar aja coy. Meninggoy kan, sebelum dia ulti tuh udah meninggoy. Fredrin tuh kalau dia mau ulti kayak gitu tuh harus di CC-in guys, harus di kasih CC suppress gitu ya. Karena kalau dia sampai dia membelah langit, belah dua guys, itu bahaya banget tuh. Meninggoy kita, darah kita full pun meninggoy, sumpah. Oke, kita jalani atasnya cuy. Kita main 3 lane ya. Di situ bawah kita udah mulai naik ping-nya cuy, lumayan. Nah, kita jalani bagian atasnya cuy. Speednya nggak bisa ya, karena musuhnya tuh udah hidup semua cuy, musuhnya pada lengkap. Jadi kita naikin atas aja cuy. Oke, kita lanjut dulu farming dulu guys, farming manja dulu aja guys, jangan terlalu terburu-buru. Oke, kita lanjut dulu guys, santai aja dulu ya. Untuk global situ kita masih bertahan guys, untuk global satu rank Alucard ya, masih bertahan cuy selama satu bulan ini, karena season ini nge-pushnya tuh susah banget cuy kalau main trio solo duo.
Gak tahu kenapa ya, karena meta ini metanya masih meta tank ini cuy. Sini kita tunggu aja, tunggu Lord dulu ya, tunggu Lord respon. Kalau kita dapat Lord ini kita bisa menang cuy. Ini ya, sabar dulu aja dulu ya. Sabar dulu aja cuy, kita cuy jangan tergoba-goba dan tunggu. Nah di situ mendapatkan momen cuy, di situ Mianya meninggal cuy, jadi kita langsung aja sikap cuy musuhnya ya. Ketembak cuy, cuy. Di situ kita ada WON ya, langsung mengganti se immortal cuy, nas banget cuy. Di situ mendapatkan momen cuy, meninggal ya gitu karena laser hamehameha cuy. Tapi kenapa ini masih end cuy, karena di situ cuma si Saphir doang cuy. Terpaksa gitu. Oh nice, kita mati juga, tapi kenapa kita TB tuh red cuy, bukannya minion malah kita yang TB tuh red. Nice banget cuy, ini gameplaynya mantap banget cuy. Thanks guys buat kalian udah nonton guys, kalian bisa lihat ini buildnya guys ya, karena tadi kita kesusahan di early cuy, kita dirusuh-rusuh sama Frankie, sama Bang Papi Ben, terus Fredrin. Nah ini untuk buildnya cuy, bisa kalian pakai ya buildnya, bisa kalian screenshot aja cuy, kalian screenshot kalian pakai ini, buildnya masih enak banget cuy untuk season saat ini ya. Oke, thanks guys buat yang kalian udah nonton ya. Jangan lupa like, subscribe. Thanks ya. Thanks guys.